Berikanlah kemudahan kepada kami, kepada wali kota Medan kami, kepada wakil wali kota Medan kami, kepada gubernur kami, dan semua OPD dan seluruh unsur yang terkait untuk mewujudkan Medan yang berkah, maju dan kondusif beserta Sumatera Utara. Oke, ada buka jalan. Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah selalu memberkati kita, memberikan berkah kepada kita semua, dan kita selalu mendapatkan ampunan. Dan insya Allah Idul Adha yang akan datang, kita masih tetap sehat dan bisa berkurban untuk rakyat yang memberikannya. Tema hari ini kan harmoni dan persaudaraan, Pak. Barangkali ada yang ingin disampaikan seperti apa kondisi hari ini di bulan ada yang disampaikan semalam ya. Sumatera Utara harmoni, Sumatera Utara bersatu dan sedang menggeliat untuk membangun sehingga umat semuanya bisa merasakan kemerdekaan. Medan dan Sumatera Utara. Saudara-saudara, hari ini baikkan kita para orang tua untuk sama menjaga anak-anak kita agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menyusahkan kita. Kita ciptakan suasana damai di rumah tangga. Kita tuntun anak-anak kita agar mau belajar agama. Perbedaan itu semuanya sudah diatur dalam konteks agama Islam. Bahwa metodologi untuk penetapan itu sudah ada sesungguhnya. Dan Allah katakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Saya kira tidak jadi persoalan. Terima kasih. Oh iya, tadi. Kata-kata. Ini 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 kata-kata.